Ya, kita akan menyaksikan pertemuan Borneo atau perseteruan Borneo di antara Sabah dan juga Sarawak United. Anda bersama dengan saya Aymar Shizam dan juga Miss Dianto Mikaan Dito sebagai pengulas anda untuk malam ini. Jatuhkan dan terus saja serangan balas sekali lagi. Gopi Rizky cuba untuk menggunakan kelajuannya. Satu. Oh, lambungan baik. Amri Yahya, satu hantaran menarik. Disitu! Tetapi percubaan oleh Bobby Gonzalez. Membuka ke sebelah kanan sekali lagi untuk Alto. Alto Linus terlepas daripada bentang pertahanan dan mencuba. Ashri. Oh, high pressing sekali lagi dilakukan. Mungkin inilah peluangnya membuka sekali lagi untuk Maxius Musa. Terlepas tu dengan Taylor. Melukan bantuan dan dapat daripada Amri. Satu touch. Sekali lagi Alto Linus yang cuba untuk melakukan satu lagi rembatan jarak jauh. Dua percubaan sudah pun. Ruangan-ruangan dengan larian-larian mantap oleh barisan harapan. Ra Wilson. Oh, bergerak dan itu merupakan kali pertama beliau cuba naik ke atas. Bobby Gonzalez dan juga Shukri Barun berada di dalam kotak penalti untuk memberikan tekanan bersama-sama dengan Ra Wilson. Satu sepakan secara terus tumbukan dan tindakan susulan yang bermain sama sendiri, tetapi hantaran tersebut sudah pun dapat dibaca oleh Maxius Musa. Membuka untuk Bobby Gonzalez. Berhadapan dengan Taylor Regan. Cuba untuk membuka badannya ke belakang dan rembatan dari jauh. Terkena tiang pula. Peluang ke Mas. Oh, sekali lagi kehilangan bola. Peluang sekarang ini Bobby. Maxius Musa. Satu lagi percubaan yang kali ini terkena palang pula. Kuat untuk Syami Izzuan. Mampukah beliau untuk memastikan bola masih lagi dalam permainan. Satu antara menarik dan berjaya dikeluarkan oleh Pak. Tapi masih lagi belum tamat lagi. Oh, peluang sebenarnya untuk Ashri dan rebatan untuk membantu kempen Liga Super. Dan beliau boleh saja menjaringkan gol pertama. Dan dilakukan dengan cukup mudah oleh Bobby Gonzalez. Memberikan kedudukan 1-0 buat Sabah FC. Ya, sepakannya penalti yang baik dilakukan oleh Bobby Gonzalez, di mana beliau menyasarkan top left corner. Membuka sekali lagi untuk Hamran Peter. Adakah satu lagi antaran akan dilakukan? Berhadapan dengan Stuart Watt. Satu antaran yang menarik. Disitu cuba untuk disambar. Oh, di dalam kawasan penalti. Lu untuk berwaspada Sabah dengan sepakan dari Gopi Rizky. Tandukan disitu. Dan percubaan on target yang pertama, saya boleh katakan. Tiada siapa yang berada disitu. Dan diambil semula oleh Amri yang kali ini berfungsi di bahagian sayap kiri. Antara menarik. Tandukan. Oh, diselamatkan oleh Syabini Halawi. Plus. Amri Yahya. Oh, membuka buat Alto yang sudah pun berada di bahagian sayap kiri. Terlepas. Selamatkan oleh penjaga gol. Tapi akan ada percubaan susulan. Sekali lagi Syabin. Raksi sebagai sayap kiri pula sekarang ini. Syarul. Atau Shukri sebenarnya, maafkan saya. Shukri dengan Nico Nigel juga dimasukkan. Tapi Sarawak akan berikan tekanan sekali lagi. Nosharul terlepas nampaknya. Nosharul Idlan Talaha. Peluang untuk Sarawak United. Cuba untuk memasukkan bola ke dalam. Membuka buat jersi 23 iaitu Espinot. Syami hantar ke tengah. Dan penjaga gol menangkap kemas dan mudah. Tetapi kita sudah pun nampak satu bola-bola berkualiti sekali lagi yang sinonim dengan nama Lee Chang Hoon ini. Satu antara menarik. Wah, peluang untuk mereka. Oh, hampir saja gol diri. Tetapi nampak seperti ada berhadapan dengan Azlizan Azlan. Dan peluang untuk Lee Chang Hoon untuk menyamakan kedudukan dan penaltinya membatalkan penaltikan oleh Sabah. Oh, pertembungan di udara, tetapi teruskan permainan kata pengadil. Satu lagi antara menarik. Tandukan! Luang ke emas untuk Sarawak United sebentar tadi. Tetapi Man tidak berjaya, namun satu outside foot pass yang cukup-cukup baik. Mendapatkan Nosharul. Nosharul Idlan Talaha. Diselamatkan oleh penjaga gol. Tunjukkan kualitinya di pintu gol, menyelamatkan gawang. Sepakan jauh dan itulah dia.
satu sama, tiada yang dapat membezakan di antara dua pasukan dari Borneo ini, Sabah FC juga Sarawak United. Bobby Gonzalez memberikan Sabah kelebihan menerusi sepakan penalti pada minit ke-46, tetapi disamakan oleh pemain import terbaru Sarawak United, Lee Chang Hu.